warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di blog saya. Konten kali ini saya di hari Minggu, malam Senin guys, tanggal 3 Maret 2024. Oke, kita melaporkan dan inilah persembahan dari Jenal Tip Channel. Jadi sampai antri guys, di kiri juga penuh. Coba lihat di kanan guys, penuh juga. Punya luar biasa guys. Saya sampai merinding, merinding bahagia guys melihat sebuah perkeretaapian ini ramai sekali. Di 22.3 guys yang akan berangkat. Oke, kita lihat juga yang di peron 2 guys. Yang datang dari peron tadi, dari feeder tadi guys, kereta feeder langsung berangkat. Dan ini 22.3 guys diberangkatkan. Setelah ini ke Halim satu kali lagi sampai jam 9 malam guys. Nanti dari Halim juga dua lagi. Mohon perhatian kepada petugas yang berada di pintu kedatangan. Kereta api cepat nomor G1258 dari Tegal Lumer menuju ke Bali akan segera tiba di stasiun. Kereta api cepat akan berhenti di peron 2. Dimohon untuk mempersiapkan diri di pintu kedatangan kereta. Dari Tegaluar sudah menuju ke Padarang, tinggal beberapa meter lagi guys. Itu lampunya sudah mencorong guys. Sudah tiba di Kangus. Yang keberangkatan terakhir guys. Jam 9 malam guys, 20.48 guys akan segera diberangkatkan. Sebelum ini diberangkatkan, datang dari Halim guys.
ramai sekali guys. Rata-rata bawa oleh-oleh guys. Dan tadi juga dari pihak Bluebird, staff dari Bluebird itu mobil sampai kehabisan guys. Penumpang banyak di hari Minggu ini. Mobil nggak ada guys. Ini sangat luar biasa guys. Alhamdulillah semua ngebul guys dapurnya. Alhamdulillah taksi online, taksi offline juga semua pihak diuntungkan dari kereta cepat ini guys. Rata-rata setiap keberangkatan dan kedatangan selalu ada luar negeri guys. Ini juga dari asing guys. Hidungnya mancung guys. Kenapa secara biologis orang barat mancung? Karena memang karena di sana ada musim salju guys. Jadi pernapasan itu harus panjang, harus lega. Beda dengan Asia. Asia tidak terlalu mancung, tetapi karena memang udaranya paling kemarau dan hujan. Kalau di sana musim semi, musim salju, musim gugur, musim apa, karena banyak musimnya guys. Jadi perlu hidung yang mancung guys. Kira-kira begitu. Soalnya kamu latih, ya beneran gitulah kira-kira. Kecuali kalau kita mau mancung harus itu guys, banyak orang Indonesia kawin dengan orang bule, jadi ada yang mancung, ada yang bengek. Banyak guys, rupa-rupa, tergantung gennya guys. Jadi perbaikan keturunan katanya guys. Ini guys tuh banyak sekali yang 243 guys yang akan berangkat. Walaupun uang habis dipakai untuk rekreasi, tetapi besok juga dapat uang lagi guys. Ini mereka luar biasa guys, kaya raya, murah hati, tidak sombong, berbagi dengan orang Bandung Raya guys, Sumedang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi. Ada 2 kota, 3 kabupaten guys yang ada di Bandung Raya ini. Semua membawa dampak positif terhadap ekonomi, pariwisata dan hotel dan restoran, dan pokoknya serba dari A sampai Z tidak bisa saya katakan satu persatu guys. Ini dampaknya luar biasa guys. Apalagi nanti untuk 9 hari lagi guys kita akan Ramadan, berarti 40 hari lah menuju mudik. Waduh pasti ramai, pesawat ramai, pesawat terbang laut ramai. Kota banyak ramai, kereta cepat ramai, kereta biasa ramai, pokoknya mantap guys. Nantilah kita pantau terus guys untuk Lebaran dan puasa mudik ini guys. Terima kasih kepada penonton setia saya yang tidak apa men-skip iklan atau selalu manteng, selalu melihat, menonton video saya dari awal sampai akhir. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu Saudara yang menonton diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan, dan bisa yang belum bisa naik kereta cepat guys, bisa bertemu dengan saya di sini di Padalarang. Tiga juga sudah siap. Thank you.
banyak sekali guys, tamu-tamu yang dari luar negeri guys. Ini apakah dari Arab Saudi atau Mesir guys? Yang berjilbab dan yang bawa anak. Kelihatannya dari luar negeri guys, banyak sekali penumpang. Ini menandakan bahwa penumpang ramai guys di malam ini. Dari Pidar baru datang guys, banyak sekali yang saat ini nanti bergabung ya di jam 8.43 ini. Semakin malam semakin ramai guys menuju ke jam 9. Karena memang jam 9 sudah tidak ada lagi kedatangan dan keberangkatan jam 9 lebih guys. Banyak sekali yang datang guys, mudah-mudahan ada artis guys. Kalau pagi banyak artis guys, saya tadi minggu pagi nggak liput guys. Kepada para penumpang yang memiliki tiket kereta api cepat nomor dari Bidar langsung guys menuju ke pintu keberangkatan. Banyak sekali yang datang guys di malam ini tuh, semakin malam semakin ramai guys untuk penumpang ini. Ramai sekali penumpang. Feeder yang barusan langsung naik ke peron 2 guys. Ini jam 20.43 guys. Sebentar lagi. Dan sebelum menuju Halim, ini yang dari Halim juga akan datang guys di malam ini. Sebentar lagi. Kalau tidak salah jam 20.23 yang dari Halim guys. Ramai sekali guys. Kalau malam-malam dari mulai jam 5 sore kebanyakan pulang ke Halim guys. Kalau jam 7 pagi sampai jam 10 jam 11 itu dari Halim banyak di pelarang guys. Ini tuh dari Halim sudah tiba guys tuh. Dari Halim sudah tiba guys tuh. Ini yang datang dari Halim sudah tiba juga ya. Kamu sudah tiba guys. Ini yang berangkat, ini yang datang guys. Ramai sekali pokoknya. Kalau yang datang malam tidak terlalu banyak guys, yang di dari Halim ke sini, tetapi dari Padang ke Halimnya banyak yang kalau malam ini. Kelihatannya ada tamu ini guys, ini ada penyambutan dari stasiun. Ramai sekali guys.
secara abu muda kita merah guys untuk bus ini. Penumpang dihimbau datang 30 menit sebelumnya guys. Ini juga informasi dari di stasiun Palerang ini guys. Tangan yang barusan guys, yang jam 8.33 ini penumpang saat ini sebagian yang ke Padalarang, ke Pider, dan ke Tegaluar guys. Ini kondisi kalau kedatangan di malam ini memang relatif sepi, kalau ke kota Bandung sih ramai dan ke Tegaluar sedikit. Nah kalau pagi-pagi itu ramai sekali guys. Kalau yang keberangkatan di atas juga tadi ramai kan. Untuk kondisi di malam ini guys. Oke guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat dan selamat menonton. Semoga besok pagi Senin kita akan kembali bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.